Masa buruh dari Batam tertahan di Pelabuhan Tanjung Uban. Warta Kepri TV, Biro Bintan, laporan dari Agus Ginting pada tanggal 29 November 2021. Hari ini kita akan publikasi dua video tentang pergerakan massa buruh dari Batam menuju ke kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Dompak, Tanjungpinang. Video akan kita gabung menjadi satu kesatuan, dan nanti video keduanya adalah tentang masa kepulangan yang dikawal langsung oleh pihak kepolisian, terutama dari Polres Bintan. Jadi masa buruh dari Batam yang akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Kepri Dompak tertahan di Pelabuhan RORO ASDP Tanjung Uban pada hari Senin tanggal 29 November 2021. Masa buruh tidak bisa berangkat ke kantor Gubernur Kepri lantaran bus sebagai sarana transportasi yang sudah dirental tidak dapat datang menjemput mereka. Aksi demo terhalang karena bus yang kami rental bahkan sudah di BDP tidak dapat datang. Para buruh menduga terhalang keberangkatan ke kantor Gubernur Kepri Dompak lantaran ada pihak yang tidak menginginkan unjuk rasa. Itu informasi yang kita dapat sebelum kendaraan datang, ya. Dan ternyata kendala yang disampaikannya dalam buruh yang setelah sampai di RORO Tanjung Uban, mereka menunggu sehingga akhirnya kedatangan bus tersebut akhirnya difasilitasi oleh pihak kepolisian. Dan setelah 3 jam tertahan di Pelabuhan RORO, ratusan buruh dari Batam akhirnya berangkat menuju kantor Gubernur Kepri siang. Keberangkatan buruh dikawal ketat petugas kepolisian. Mereka berangkat ke Dompak Tanjungpinang dengan menumpangi beberapa unit kendaraan roda 4 seperti bus dan lori. Pihak kepolisian dalam ini Polres Bintan, AKP Dwi Irhatmoko yang dikonfirmasi terkait terhalangnya keberangkatan masa buruh mengaku kurang memahami permasalahannya. Namun begitu, Dwi mengatakan pihak kepolisian akan selalu mengawal buruh hingga sampai tujuan. Ya, kami akan selalu siap mengawal buruh ke kantor Gubernur pada hari Senin 29 November 2021. Ia menyesalkan terjadi kendala yang masa buruh terhalang di Pelabuhan. Kami bisa menghambat karena bisa menghambat dan mengumpulkan aktivitas di Pelabuhan SDP Tanjung Uban. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bintan AKP Kartijo menyebut terhalangnya keberangkatan masa buruh KPK karena ada miskomunikasi. Meski tidak dirinci miskomunikasi yang terjadi, Kartijo dengan tegas mengatakan tidak mengingat terjadi kericuan di wilayah Polres Bintan Utara karena wilayah tersebut berada di wilayah naungan Polres Bintan. Kami memang harus mengawal dan selalu menjaga keadaan agar selalu aman hingga kondusif. Bagaimana situasi di suasana para buruh tertahan dan hingga pengawalan keberangkatan? Simak video berikut ini. Terima kasih. Laporan Agus Ginting, WartaKepri Biro Tanjungpinang. Santai bos, santai. Santai bos, santai bos. Saya orang Batam juga, bos. Iya, sama. Ya, saya orang Batam, bos. Saya 87 di Batam, bos. Sama. Ya, saya 87 di Batam, bos. Ya. 20 Maret, saya. 20 Maret. Tolong jangan meributkan. Tolong bantu kami. Telepon orang bos ini, siapa yang udah Herman enggak ketemu angkat, Bang. Saya tuh pesannya lewat agent travel koordinasi lah dengan yang punya bus. Saya nggak kenal siapa-siapa busnya, saya juga nggak kenal driver, tapi yang jelas saya dikasih nomor driver. Saya Asnani, Pak. Asnani. Ya. Dari perusahaan. Saya dari McDermott. Oh, McDermott. PUK-nya. Saya bawa anggota lumayan banyak kalinya. Mbak Asnani yang kan disuruh ada intel Polres di dalam bus, kami diinvestigasi juga. Screenshot lah kirim ke saya. Intel mana? Di sini bos yang ini nggak tahu intel dia. Kirim ke kelas screenshot. Screenshot aja. Screenshot kirim. Gaskan dulu, Bang. Gaskan dulu. Memang ada masuk bus kita. Bang, aksi ini kok berhenti di sini, Bang? Oh, enggak, kita rencana ke Dompak. Hah? Ke Dompak. Ya, tapi kok aksinya berhenti di sini, Bang? Oh, kita masih menunggu kendaraan. Kendaraannya kenapa, Bang? Ada salah teknik, Bang. Salah teknis lah. Teknisnya cuma informasi lah. Gitu, ya. Berarti kendaraannya nggak datang, Bang, ya? Belum datang, ya. Oh, jadi kendalanya kena kendaraannya belum datang, ya? Ya, dia terkendala kendaraan. Hal yang lain ada lagi ya, Bang, mau sampaikan, Bang? Kita sampai sekarang masih menunggu lah. Menunggu kendaraan, intinya kita berangkat nanti ke Dompak sama-sama. Nama kita siapa, Bang? Nanto. Siapa, Bang? Nanto. Oke, Nanto, Bang, ya. Dari apa, Bang? SPSI, Bang, ya? SPKSPC. Oh, SPKSPC, Bang, ya. Oke, Bang. Makasih Pak Sumanto, ya. Oke. Ini tak bisa seperti ini. Kita juga bangsa Indonesia. Jadi ketika ada tekanan kepada bahasa, adalah pihak-pihak kapitalis yang menekan bahasa hingga tidak bisa menjemput warga sini. Bukan orang seperti itu. Bahasa betul masalah ini. Kenapa saya harus sampaikan kepada kawan-kawan? Ini pimpinan organisasi bergerak. Bantu dari DP, tapi di cancel. Kalau bukan intervensi dari pihak-pihak yang bersama kapitalis, ini takkan mungkin terjadi. Tidak bisa kita. Kita bukan bangsa yang tidak merdeka di sini. Saya udah lama nggak pegang mic masalahnya. Jangan pakai saya pegang mic ini nanti butuh. Ya, sudah lama nggak pegang mic. Ada apa? Kenapa bangsa di kantor? Ada apa? Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan buruh sejahtera. Ada pihak-pihak yang sengaja bekerja sama dengan pihak lain. Buruh Batam bukan kacung. Ya, ambil lagi, komando. Pergerakan buruh Batam dihalang-halangi. Inilah potret di negeri sendiri. Kita kemarin datang dengan damai. Tapi apabila sambutan kami datang tidak dihargai, kami bertahan. Peserta masyarakat jangan jauh-jauh. Bapak, apa yang kamu lakukan? Ingin mengambil pimpinan daerah kami. Ada Tuhan yang adil lagi, yang akan menghukum segala kejahatan di bangsa ini. Pelan-pelan ya. Cepet. SPMI. Nah, dalam hal ini yang saya kenal itu ya saudara Prapto sama saudara Saibul kan gitu kan. Dari tadi malam itu sudah menginfokan, karena saya sudah komunikasi, saya mencari informasi itu dari Katsasabara Polres Tabarelang Pak Firdaus, ya kan? Nah, jam berapa, karena nggak ada yang ngasih tahu. Saya mencari, terus saya telepon si Saiful itu, jadi ngasih tahu informasi, katanya sudah siap, bisnya sudah ada 15 bus sudah dipesan, sudah dibeli semuanya. Saya mau nanya bis 15 itu mana saja, saya bilang kan, biar saya tahu juga bang, ini seperti itu kan. Itu berarti kan saya udah tenang, oh berarti tugas saya hanya mengamankan, membawa rekan-rekan SPSI SPMA ini ke gubernur, kita kawal, kita 91 kan gitu. Sampai sini dari pagi saya telepon terus, bang mana bisnya kok cuma ini, mana ini, seperti itu. Jadi miskomunikasi, saya nggak tahu seperti itu. Nah akhirnya kan kita usahakan juga, terus ini masih tertinggal juga, kita usahakan juga pakai bis, ini lagi usahakan truk juga dari Polres. Kan kita tahu kan jarak Polres ke sini itu bukan dekat, bukan 5 menit 10 menit nyampe juga gitu loh, seperti itu bang. Justru kita sangat membantu, justru kita membantu, bukan kita membantu supaya cepat di sana juga, seperti itu. Ini Kasat Kak Indo PCR di sini nih Pak Tasir Hadi. Nah, itu orang-orang lama di sini. Kalau saya memang, saya baru 3 bulan nih di sini juga. Tapi kan kita mau berbuat terbaik kepada masyarakat sebagai pelayan, rekan-rekan dari Federasi Serikat Pekerja ini kan, supaya lancar, aman, sampai untuk memberikan orasi, masukan-masukan ke pemerintah, tuntutan-tuntutannya itu harus kita amankan. Jangan sampai ada yang menunggangin atau yang menyebabkan yang tidak baik, kan harusnya seperti itu. Kita menjaga itu dulu bang. Jadi dari anggota-anggota yang belum dapat berangkat, ada nggak dapat bantuan tahap Pak Komandan untuk keberangkatan mereka Komandan? Nah, ini kan udah tadi, nah ini dibantu juga ini nih. Makanya ini tadi udah datangkan sini, terus ini kita menunggu juga ini yang dari Polres ini, karena kan personel kita itu juga ada yang kita kirim ke Tanjungpinang sana untuk pengamanan di sana, membantu membackup Polres Tanjungpinang juga. Terus personel yang tersisa kita mengantisipasi arus jalur yang di sini, kan sudah kubilang jalurnya itu nggak dekat, jalurnya kan jauh, jadi kita bagi-bagi personel juga seperti itu. Pak Waka juga ada di sini kan, jauh ke sana, pontang-panting mengendalikan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Pak Waka Polres sampai ke sini lagi juga ada kan. Nah seperti itu. Terima kasih Komandan. Ya, Komandan. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar, aman, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Rekan-rekan dari federasi juga bisa menyampaikan dengan aman, kan gitu.